Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd Pemirsa yang berbahagia Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan Kita menikmati puncak-puncak Bulan suci Ramadan sekarang ini Yaitu dengan satu kisah kisah ini dialami oleh seorang mantan intelijen angkatan darat. Nama tidak saya sebut. Kisah itu diawali dengan mantan intel ini mengalami sakit stroke, lumpuh. Bertahun-tahun lumpuhnya itu. Saya tidak tahu persis tahunnya. Mulai kapan? Tetapi bertahun-tahun intel angkatan darat itu kemudian sebulan sebelum meninggal. Intel itu rajin ke masjid dengan kursi roda. Masjid sebelah rumahnya, kira-kira 20 meter lah. Ah, ya 20 sampai 30 meter. Kemudian Intel tuh punya kenalan jamaah masjid, lalu kenalan dengan jamaah masjid itu dengan seseorang, seseorang itu ditanya oleh intel itu, assalamualaikum pak, apakah bapak kenal dengan pak Busro, jamaah masjid yang ditanya itu kemudian balik bertanya pak Busro siapa, pak Busro Mukodas, oh ya kenal sekali, kenal sekali gitu. Ada apa kalau boleh bertanya? Kata jamaah masih tadi. Lalu si Intel itu menceritakan dengan tersendu-sendu bahwa dia punya masa lalu yang bermasalah dengan sejumlah orang termasuk dengan Pak Busur Mokotas. Masalahnya apa? Masalahnya adalah saya dulu sering mencari-cari dalam bahasa yang lebih jelas nguber-nguber seorang mempermainkan Pak Busro itu nah dan sejumlah orang lalu mantan intel itu kemudian dengan bahasa perenungan menyampaikan. Saya khawatir sakit saya akhir-akhir ini yang sudah bertahun-tahun ini tidak lepas dari tindak tanduk masa lalu saya itu. Oleh karena itu, bolehkah saya minta tolong kepada Bapak untuk diantarkan saya bisa bersilaturahim kepada Pak Busro Mokatas itu. Untuk minta maaf tentang lakukan saya masa lalu itu. Kemudian sama masjid itu menyampaikan, ya terima kasih. Nanti saya sampaikan dulu kepada Pak Busro. Malamnya saya ditelepon oleh bapak itu. Pak Busro, assalamualaikum, sehat, sehat, alhamdulillah. Ada apa, Pak? Maaf ini saya menceritakan sesuatu yang mungkin apa mengganggu perasaan apa toh kemudian jamaah masjid itu menyatakan bahwa dia punya kenalan sesama jamaah masjid mantan intel tadi yang mengeluh ini, ini. ini. kepingin silaturahmi kepada Pak Busro tujuannya untuk meminta maaf tentang masa lalunya katanya mantan Intel itu masa lalu Intel keintelannya waktu itu sering nguber-nguber Pak Busro. Namanya siapa Intel itu? Namanya ini. Saya ingat nama itu, memang nama itu hampir tidak pernah lupa setiap saat. Tapi kemudian saya lalu menghilang nafas. Saya bilang kepada Bapak itu, Pak, tolong sampaikan salam hormat saya, salam hangat saya kepada Pak tersebut, Pak mantan intel itu. Satu, yang kedua, tolong sampaikan bahwa saya sudah melupakan masa lalu itu, sudah melupakan masa lalu dan saya juga mohon dimintakan maaf kepada Pak tersebut karena merepotkan tugas Bapak tersebut karena bagaimanapun juga Intel itu menjalankan tugas dari Jakarta sana, dari markas besarnya sana. Jadi saya juga minta maaf merepotkan. Lalu jamaah masjid tadi yang dimintai tolong tadi untuk mengantarkan ke rumah saya, menyimpulkan kalau gitu tidak usah ke sini. Sebaiknya tidak usah Pak, kasihan apalagi stroke. Suatu saat kalau saya ada waktu, saya yang ke rumahnya saja. Oke okay, Pak Pusro, saya sampaikan ya. Ya, sampaikan terima kasih Pak. Sampaikan. Ketika disampaikan, reaksi dari mantan Intel itu mengatakan, Masya Allah, Masya Allah. sambil nangis. Itu diceritakan oleh jamaah masjid itu kepada saya kembali. Ketika ketemu langsung, saya yang nangis kala itu. Sebulan kemudian, Allah memanggil intel itu dan diberitakan kepada saya bahwa Pak mantan intel itu sudah meninggal dan sebelumnya masih rajin ke masjid. Saya ingin mengaitkan kisah seorang intel yang menjalankan tugas lembaga intel di era Orde Baru itu dengan satu hadis pemirsa Nabi kita Muhammad SAW bersabda irhamu manfil ardi irhamku manfis sama hadis sahih sayangilah yang di bumi pasti kamu akan disayangi oleh Allah. Jadi Intel tadi sesungguhnya sedang melaksanakan hadis itu, memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan maaf pada Intel tersebut. Ya, memberikan maaf itu ajaran Islam, amalan positif. Dan sebulan kemudian Intel itu meninggal dunia setelah dia meminta maaf mengakui kesalahannya Allah kurang lebih satu bulan setelah itu memanggilnya dengan husnul khotimah enak kan beragama Islam dengan jujur dengan ikhlas berdamai dengan orang siapapun juga kalau ada tugas-tugas kenegaraan kepolisian angkatan darat macam-macam apapun tugas kejaksaan tugas kehakiman lakukanlah dengan jujur dengan tulus sesuai dengan hati nurani karena pendengaran penglihatan dan hati itu semuanya akan diminta tanggung oleh Allah sebagaimana ayat yang lain mengatakan bahwa pendengaran penglihatan dan hati itu kullu ulaika kana anhu mas'ulah semuanya akan diminta tahun jawab. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan amalan-amalan kita sampai akhir Ramadan bisa menemui Ramadan yang akan datang. Keluarga kita selamat, kita selamat, masyarakat kita selamat. Orang-orang yang berniat baik untuk meninggalkan masa lalunya yang mencelakakan itu juga diselamatkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.